ada nih buat Mimi, tentu prihatinan yang luar biasa, prihatinan yang luar biasa untuk senior kita, Bapak Ridwan Kamil dan juga Teteh. Saya sangat prihatin, saya bisa merasakan karena saya juga seorang ibu ya. Bagaimanapun tadi saya merasa kehilangan juga, dan saya langsung telepon putra sulung, putra kedua saya, Mas Riel, karena yang mana dia juga umurnya sama dengan Mas Dery ya. Saya ingatkan hati-hati di jalan, apalagi sering motoran, sering Vespa gitu. Nah itu jaga ya, kita tentunya mengharapkan semua keluarga bisa diberikan kekuatan, dan kita tentu terus berdoa ya. Ini pribadi kenal nggak dengan beliau? Sangat. Malah baru kemarin saya terima bingkisan lebaran karena memang dialamatkan ke kantor DPR, jadi saya terlambat terimanya. Jadi saya juga langsung DM beliau, Teteh juga sering DM saya. Mungkin ya, sosok anaknya sendiri seperti apa? Mungkin saya nggak tahu kalau beliau punya anak yang ukuran serial ya. Jadi saya ikut berhati saya mendoakannya, mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia ini. Karena ada banyak berita hoax nih. Kita harus mengkonsumsi ya, mengkonsumsi semua berita sebaik mungkin, sepositif mungkin. Karena ini kan ya namanya anak generasi muda, kita harapkan kita nggak kehilangan calon generasi muda yang punya sebagai SDM unggul ya. Kita berdoa mudah-mudahan orang tuanya tidak kehilangan dan kita nggak kehilangan generasi muda yang cakep. Tentunya kita terus mengapresiasi dari semua pihak yang mana penyelenggara konser sudah benar-benar bisa patuh, taat, dan tentunya sabar. Karena mengingat 2 tahun ini semuanya sudah sangat terdampak dengan pandemi, dan tentunya walaupun sekarang perizinan semua sudah kembali dimudahkan, kita tidak boleh termakan oleh euforia karena memang pandemi sendiri dari WHO masih ada Public Health Emergency of World Concern. Jadi ini masih menjadi concern daripada dunia, Badan Kesehatan Dunia WHO, yang mana memang belum di bawah 1%. Jadi kita masih harus tetap menjaga dan prokes dengan banyak orang. Kita di rumah jangan lupa swab, mandi langsung ya, hal-hal yang seperti itu yang mudah-mudahan. Dan karena kekebalan tubuh kita sudah hampir 70%, semua masyarakat Indonesia 90% di booster kedua semuanya, dan mungkin booster ketiga yang mungkin masih baru 20%, tapi saya rasa semua imun badan tubuhnya sudah, herd immunity-nya sudah tercapai. Mungkin seperti apa lagi? Membiasakan anak-anak kerja gak sih, Mi? Iya. Artinya senang ya, mereka juga outing. Karena kan udah 2 tahun gak jalan-jalan, jadi saya juga suami, supaya bisa keluar. Oke, bisa kan lagi?